Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat para pencinta audio sound system dimanapun anda berada ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke dulur, kembali lagi ya bersama CCTV Sonorek. Kali ini kita berada di wilayah Suruhkalang, Jaten, Kabupaten Karanganyar. Ini acaranya kita liputan dan review sound system ya ini. Ini kita akan review dari Bagas Jaya Audio. Sebelumnya kita sudah pernah liputan ya bareng Bagas Jaya Audio. Nah ini ya ada yang spesial dari Bagas Jaya, ada upgrade. Wah, luar biasa ini. Oke, nanti kita lihat satu per satu ya, seperti biasa kita review satu per satu dari Bagas Jaya Audio sound system. Kali ini acaranya cek sound, cek sound dan ngecek-ngecek ya lur, ini mumpung libur. Oke, nanti kita lihat satu persatu. Oke, dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment dan juga subscribe. Untuk gensetnya dari Bagas Jaya, kali ini bawa yang kecil. Ada dua lur dari Bagas Jaya untuk gensetnya. Yang satu kalau nggak salah 50 atau 60 ya lur, 50 kva kalau nggak salah. Nah ini kita lihat juga. Wah, ditali lur. Nah ini mesinnya apa ya lur, kalau nggak keliru Chevrolet ya ini, Chevrolet. Ini sekitar 20 kW untuk generatornya. Mesinnya 4 silinder. Ini dari Chevrolet. Oke, lanjut kita lihat. Nah, ini yang spesial, ada upgrade dari Bagas Jaya. Ini baru selesai loading ya ini. Ini di custom, lur. Ini biasanya kalau berangkat hajatan ini di rejing ya, tampilan baru. Nah, ini nampak dari belakang belum ditancapkan untuk unit perkabelannya. Nah, ini yang terbaru dari Bagas Jaya Audio. Untuk dulu tampilannya untuk subwoofer ini cukup semua ya lur dari Bagas Jaya, tapi kali ini upgrade pakai dibin. Nah, ada 6, jadi kalau hajatan ini per sayap ada 3 untuk dibin masing-masing ya, kemudian cukupnya juga 3, jadi 6 subwoofer. Ini yang terbaru. Nah, ini untuk komponen speakernya nanti coba saya tanyakan. Ini yang bawah mini scoop, kemudian yang atas wibin ya. Nah ini dikombinasi antara model scoop dan juga wibin. Ada 12 subwoofer.
Oke, jadi per sayap ada 6, 3 sekup, kemudian 3 wibin. Kemudian untuk areanya juga ganti lur, ini dari Bagas Jaya ya. Dulu yang seperti ini. Nah, ini model double. Kemudian ganti yang single. Ini 4 ya. Untuk areanya per sayap FOH. Jadi sub 6, kemudian low pack. Nah, itu rencananya low packnya juga pakai wibin 2 ya, kayak 2. Terus kemudian are. Begitu lur dari Bagas Jaya ya. Jadi dulu ini jadi digantung 4. Gantung 4, ini 15-2, kemudian 10-2. Tapi sekarang ini yang dipakai cuma 15 in untuk low pack ya. Untuk di atasnya subwoofer. Untuk areanya ini single, ini 10 in 1 untuk per bloknya. Kemudian tweeternya coba nanti saya tanyakan ya lur, dia ada 4. Twitternya setunggal pak nih. Twitternya satu box tunggal. Satu box. Oh iya ya. Siap. Oke, begitu lur. Twitternya satu box satu. Jadi ini mainnya by M. Ini masih. Aku napa dilihat terus. Ini kan pas nih. Ganggu ya. Mainnya itu toh. Tunggal channelnya itu gangbok toh. Hai, juragane terjun dhewe. Pokoke son tuwean, son 20 tahun. Wah, ini juga son legend lur. Bagas Jaya ini. 20 tahun. Belum lahir sudah ada ini. Mulai nganggo bronjongan. Mainnya by M untuk arenya. Di Twitter power sendiri, 10 innya juga power sendiri. Gitu lur, untuk coba saya tanyakan. Nek subwoofer ngagem speaker napa, Pak? Speaker murahan, Mas. Lah, PA42. PA42. Yeah. Yang biru napa yang hitam, Pak? Yang biru. Oh, yang biru. Yeah. Semua ini berarti. Nggih. Yeah. Wah, elok iki. PA biru. Ber. Rupane mung pira. Kalau anu, Pak, yang mid. Mite pakai asli. Oh, anu speaker ya? Mitnya pakai Fabulous. Fabulous. Fabulous yang paling murah dhewe. Twitternya, Pak. Twitternya pakai asli. Asli. Ya. Yang berapa in, Pak? Yang 2 in. 2 in. Siap. Oke. Jadi speakernya subwoofer ini pakai PA biru semuanya. Sekup dan wibin pakai PA biru. Kemudian midnya, speakernya pakai ACR Fabulous. Twitternya pakai asli. Untuk low packnya ini ACD. Luar biasa ini. Untuk powernya nanti kita lihat. Untuk itu ya. Gitu. Kapan? Halo.
Untuk dapur pacu sudah ready. Kita lihat satu per satu. Ada aksesorisnya dari bagas saja, kita lihat. Yang paling atas sendiri efek vokal. Ini pakai Zoom RFX 1000 yang hijau ya ini. Untuk efek vokalnya. Kemudian ini ada ultralink. Nah, ini untuk membagi ya lur ini, membagi suara ya, ada 6 channel. Nah, ini 6 channel ini biasanya kalau membagi ini ambil dari mixer bisa, LMS bisa. Kemudian di LMS-nya pakai asli Protea yang 4.8. Kak ketok lur. Nah, ini 4.8 yang 4 in. Ini ada 4. Nah, ini ada 4, kemudian outputnya ada 8. Kemudian ke bawah ini ada kompres dari DBX ya. Ini buat kompres bisa, kemudian buat gate juga bisa. Dan yang bawah ada crossover. Nah, ini dari Black Speeder SC203. Kemudian ke bawah ada 862 ini dari BBE ya ini. Oh, ini BBE. Kemudian untuk equalizer ada 2. Ini yang single ya ini. Single audio Centron. Nah, ini yang seri AC G215. Single, yang bawah ini double. Dari DBX 1231. Untuk aksesoris dari Bagas Jaya. Kemudian untuk powernya ada yang baru ini lur. Wah, ini langsung dijajal ya ini. Baru buka kardus. Ini pakai asli V4 Pro 4 channel. Nah, ini belum ada harddisknya ya ini. Baru lur. Ini baru buka dus. Kemudian ini ada AXL Audion. Ini dipakai buat angkat monitor. Monitor panggung ya ini. AXL Audion yang A10 kelas H. Kemudian ada 4 channel asli MD4800 Twitter pak, buat handle Twitter are ya. Ada 8 Twitter. Kemudian ada cap MA36F. Ini buat low pak ya. Buat low. Kemudian ada cap yang MA72F buat angkat sub. Ada 2 ya, tapi serinya beda. Yang bawah ini 36F, yang atas 72F. Kemudian ada Absolute Descent 1200 middle ya pak, middle pak. Sakit tekel iki mau, powere sampeyan ra dawa. Nek 10-ane, Pak. 10-ane nggunake sing 4 channel. Oh, 4 channel. Berarti yang sebagian Twitter, sebagian mid. Untuk mixer, nah ini pakai Spirit Live 4. Tapi ini yang lawas ya, Lur, ini lawas banget. Ini tune-nya cuma ada 5. Untuk yang atasnya ini, ini sudah 6 yang Spirit Live 4. Oke, tune 5, AUK 5. Nah, ini sub grup 4. Nah, ini yang membedakan. Ini yang lawas sub grupnya 4, tapi mute grupnya enggak ada. Kok yang atasnya ini sudah ada mute group. Kemudian untuk knobnya juga beda ya lur. Ini yang lawas begitu. Ini ada 32 channel. Nah, ini acaranya dari Bagas Jaya check sound dan routing. Nah, ini untuk ownernya Mas Bagas. Iya Mas. Siap bos. Oke. Monitornya pakai cap
Ini pasif ya lor ini. Di handle ASL tadi. Pasif 2x15 in dan juga tweeter. Ini 15 in aja 2, kemudian tweeternya yang ukuran 1,4 1 unit cap. Kemudian subwoofer. Yang sana juga sama. Oke, kurang lebih seperti itu lur untuk review dari bagas saya ya. Nanti kita coba dengarkan untuk suaranya. Itu ada salah kata admin, mohon maaf ya. Thank you yang sudah setia menonton di channel YouTube di CCTV Sonoro.